Sabaran, propos. Truknya masuk. Ya, dari hasil gelar perkara ada 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 9 sudah dilakukan penahanan, 4 lainnya saat ini dalam pencarian kami. Tim pemburu juga sudah dibentuk untuk memburu para pelaku. Saat ini tim sedang bekerja untuk melakukan penangkapan. Empat ini termasuk Samsul Tarigan juga? Ya, termasuk. Untuk perannya sendiri bang apa bang Samsul Tarigan itu? Yang bersangkutan ini bersama-sama dengan warga yang lain dan juga dari hasil keterangan para saksi ya ikut mengajak untuk melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Dari kejadian tersebut, 4 orang anggota Polri terkena luka akibat lemparan batu. Samsul Tarigan ini pemilik dari bara-bara di sana, Pak? Ya, saat ini juga sedang kita dalami kaitannya hubungan yang bersangkutan terhadap lokasi tersebut. Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun juga yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini menjadi atensi khusus dari Bapak Kapolda Sumut dan Bapak Kapolrestabes Medan untuk menindak segala macam bentuk perjudian dan tindakan premanisme. Atas bantuan dari masyarakat sekalian sudah mendukung kinerja kami dari Polrestabes Medan. Kiri, 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 k